Saya juga ingin menafikan bahawa bila sebut kegagalan kerajaan Kelantan, kalau gagal bagaimana mungkin boleh menang lagi? Kita memegang Kelantan, PAS memegang Kelantan, menguruskan Kelantan selama 33 tahun daripada tahun 1990. Sekiranya ia adalah parti yang tidak menepati kehendak rakyat, sudah pastilah jatuh dah lama dah. Tapi kita melihat rakyat terus memberikan sokongan dan rakyat memahami kerajaan Kelantan tidak diberikan peruntukan sewajarnya pada kerajaan pusat. Menyebabkan di sana berlaku kekangan dan halangan. Dari segi keuangan, kita kata patutnya peruntukan turun. Iaitu sekarang masalah air dibangkitkan. Air, isu royalti. Royalti minyak. Ya? Jadi kita nak melihat bahawa sekiranya kami diberikan ruang dengan sebaik mungkin, dengan peruntukan yang betul, saya yakin. Dan kita kena ingat, Kelantan bersih rasuah 33 tahun lebih. Kan mana-mana ada kita kata 33 tahun lebih satu kes rasuah pun tak ada. Jadi ini adalah integriti yang ada pada Parti Islam. Kemudian kita lihat rakyat di bawah sana melihat mereka memberi sokongan kepada kerajaan Terengganu. Kita dapat Terengganu. Dan mereka juga melihat bahawa pentingnya integriti dari segi pengurusan dan kepimpinan ini, kita dapat Kedah. Dan alhamdulillah pada PRU yang ke-15 kita dapat Perlis. Walaupun kita tahu negeri kecil, tetapi alhamdulillah kita lihat bagaimana rakyat memberikan keyakinan kepada kemampuan pengurusan Parti Islam. Khususnya kita lihat sebahagian besar daripada kepimpinan Parti Islam ini adalah juga daripada ulama. Kita jangan mengatakan ulama ini hanya dalam bidang agama. Ulama bila dia faham agama, insya-Allah ketelusan, ketakutan kepada Allah menyebabkan perkara-perkara dari segi kebocoran, ketirisan, penyalahgunaan kuasa tidak akan berlaku.